Sinetron baru RCTI yang dibintangi langsung oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar masuk dalam proses syuting episode 7 hari ini. Namun, sinetron pasangan Leslar itu sudah menuai banyak sorotan. Terbaru, ramainya sorotan foto pengantin Lesti Kejora dan Randy John di sinetron itu. Lesti Kejora dan Rizky Billar kebetulan terlibat membintangi sinetron terbaru MNC Picture yang akan tayang di RCTI. Sinetron itu juga turut dibintangi oleh aktor Randy John. Suami Glenka Kaisara itu, Randy juga merupakan mantan pemain sinetron Ikatan Cinta yang turut diramaikan oleh Arya Saloka dan Amanda Manopo. Saat foto itu beredar di media sosial, secara mendadak Randy John mengaku dibuat salah tingkah dengan Lesti Kejora. Pasalnya, dirinya baru mengakui tidak memuji Lesti Kejora yang kecantikannya luar biasa saat berdekatan dengan Lesti. Bahkan Randy John secara candaan mengatakan hampir terlibat cinta lokasi dengan Lesti Kejora. Bagaimana ulasannya? Inilah Fitur Nick News Update kali ini. Sinetron bertagar AMKA atau AMKA, Aku Mencintaimu Karena Allah, sudah memasuki syuting hari ke-7 dan episode ke-7 hari ini. Para kru sengaja untuk merahasiakan, namun memberikan spill satu persatu di laman media sosial agar menjadi kejutan bagi publik. Berdasarkan penelusuran dari Instagram drama series terbaik _ MNC Picture, Jumat 19 Januari 2024, akun tersebut telah membagikan cuplikan video singkat. Terdapat beberapa foto saat para pemain sedang syuting AMKA, termasuk foto Lesti dan Randy sedang dalam melakukan pemotretan menggunakan busana pengantin berwarna putih. Tampak Lesti Kejora berdiri di samping Randy John sembari berpegangan tangan kepada sang aktor. Terlihat juga foto dari Rizky Billar sedang berbincang dengan salah seorang wanita cantik di dekat mobil. Ada pula foto Lesti Kejora dan Rizky Billar sedang ngobrol di meja makan. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti alur cerita dari drama terbaru RCTI ini. Sontak saja, hal ini menuai beragam komentar dari warganet hari ini. Penasaran juga dengan ceritanya. Mungkin awalnya mereka kayak Tom and Jerry, lama-kelamaan nyaman dan gak bisa pindah ke lain hati. By the way, patah hati melihat Lesti bersanding dengan lelaki yang lain. Padahal kita kemarin ramai-ramai mengatakan sinetron ini halal karena adanya pasangan suami istri Lesti dan Billar. Namun kenapa? Loh kok ini menikahnya lain, gandengan tangan dengan pria yang lain? Kita dibuat penasaran, namun ada juga yang patah hati. Keren banget nih lawan mainnya Randy John, ganteng banget. Digandeng sama dedek Lesti, aku suka banget Randy John daripada Rizky Billar. Maaf ya, itu pendapat aku. Sinetron terbaru dari Lesti dan Billar, Aku Mencintaimu Karena Allah, telah memasuki syuting episode ke-7. Sinetron yang dipersembahkan untuk para penggemar Lesti dan Billar ini untuk pertama kalinya telah diumumkan oleh Rizky Billar saat itu melalui akun sosial pribadi miliknya. Melalui beberapa unggahan terbaru juga dari produser film Ferry Fernandez tengah memperlihatkan adegan di balik layar pembuatan sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah episode ke-7 dengan kedatangan artis wanita cantik pendatang baru untuk lawan main Rizky Billar. Sinetron Billar menerangkan perihal kisah cintanya dengan sebuah perjuangan meninggalkan kekasihnya yang berada di kampung halamannya. Di saat memutuskan untuk berangkat ke Jakarta, hal itu juga diungkapkan dalam tulisan dalam sebuah surat yang telah disimpan untuk selama-lamanya hingga harus rela berpisah karena cinta. Perjalanan panjang dari Rizky Billar ke Jakarta mengantarkannya berjumpa dengan Lesti Kejora yang juga meniti karirnya berjuang dari kampung halamannya Cianjur Selatan. Setelah mereka berdua sukses dan terkenal, mereka dipertemukan dalam sebuah acara reality show. Namun di balik syuting film terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar kemarin ternyata
ada sebuah kejadian langka yang membuat semua orang penasaran hari ini. Sementara itu, ada dalam keterangan video unggahan terbaru dari Lesti Kejora, terdapat ucapan terima kasih untuk Lesti Kejora dari Randy John yang dibuat salting. Karena melihat paras cantik dari Lesti Kejora, dirinya membuat joke atau candaan bahwasanya dirinya terlibat cinta lokasi kepada Lesti Kejora. Ada juga bocoran terbaru dari Rizky Billar yang bakal beradu akting dengan artis wanita cantik pendatang baru. Hal ini juga membuat rasa penasaran dari para penggemar Lesti dan Billar. Kabar ini telah disampaikan langsung oleh Rizky Billar, sekaligus mengaku bersyukur sekali telah dipercaya oleh pihak RCTI untuk menggarap series terbaru sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah. Terkenal sebagai aktor selama ini, Rizky Billar juga membalas rindunya kepada para penggemar yang sudah lama tidak melihat adu aktingnya bersama pemeran wanita yang lain. Lesti tidak merasa cemburu dengan Rizky Billar lantaran ini adalah kerja profesionalitasnya. Menurut produser Ferry Fernandez, cerita kisah nyata dalam film ini harus dibuat secara dramatik dan membuat semua orang gregetan dalam menonton sinetron ini. Namun dirinya meminta maaf jika ada cerita-cerita yang disematkan dalam kisah ini yang membuat penggemar Lesti dan Billar kurang nyaman. Karena lawan main dari pasangan artis Lesti dan Billar ini disatupadankan dengan pemain sinetron yang lainnya seperti Rizky Billar yang akan beradu akting dengan artis wanita pendatang baru yang cantik dan seksi. Begitu juga dengan Lesti Kejora bergandengan tangan dengan Randy John. Semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Itulah doa dan harapan dari seluruh warganet yang ada di beranda laman media sosial tepatnya pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.